Tolong secepatnya. Tolong bukain. Aku merindu, ku yakin kau tahu. Siapa ya? Za, siapa ya? Kita harus secepatnya urus sampel ini ya. Pak, Bapak mau nyari siapa ya? Ya, Bu Rosa. Enggak. Perasaan Bu Rosa enggak mesen tukang kebun sama gua. Ngomong kali malu ya? Enggak, tapi suaranya kayak enggak asing deh. Siapa sih? Ini saya. Pak Randy bener. Ini saya. Saya Randy dan ini Riza. Ya. Pak Randy, keren siapa? Enggak. Iya, Pak. Tolong amanin mobil ya. Jangan sampai orang luar tahu. Iya, Pak. Kurang ajar. Ternyata tukang kebun gandungan itu orang suruhan dari Pondok Pelita. Gua harus ngambil dokumentasi buat laporan bos. Ya. Tolong secepatnya. Tolong bukain. Tante takut kan, makanya waktu pas dia... Waalaikumsalam, oh my God, ini... Tapi alhamdulillah kalian kembali dengan tepi. Saya antara khawatir sama ketawa, kalian nyamarnya begini. Iya, betul, Bu. Seperti ini. Oh gitu, gimana? Ada update apa? You guys oke kan? Gak ketahuan atau apapun kan? Iya, Bu. Alhamdulillah kita baik-baik aja. Oke, kan? Iya, tadi memang kita sempat dikejar oleh anak buahnya Mario. Tapi alhamdulillah kita bisa lolos. Dan kita juga berhasil, Bu, mengambil tes sampel DNA-nya dari barang-barang Mario. Syukurlah, jadi kalian sudah berhasil mendapatkan sampel DNA. Oh. Ini barang-barangnya, Bu. Yes. Saya mendapatkan barang-barang yang terindikasi ada DNA-nya Mario. Ada sisir dan sikat gigi. Mungkin kita bisa menjadikan sampel ini untuk mengecek tes DNA antara Mario dan Bu Sekar. Betul-betul, ini udah cukup sih. Maksudnya kan kita bisa melihat dari rambut, terus sikat gigi, air liur. Ya. This is good. Thank you so much. Terima kasih ya. Terima kasih. You guys done a very great job. Thank you. Pak Randy, Pak Riza, terima kasih banyak ya sudah bantu kita. Saya memang yakin dari awal kalau ini pasti akan berhasil dengan bantuannya Pak Randy dan Pak Riza. Terima kasih banyak sekali lagi. Sama-sama.